mustahil satu putaran ternyata. Rencananya target amin yang satu putaran. Tapi setelah dicek ya sudahlah, yang penting masuk putaran kedua. Struktur APBN kita memang masih belum adil. Nomor urutnya terlampau banyak tersentralisasi ya di dalam kementerian dan lembaga. Saatnya kita harus membuat keseimbangan anggaran yang dikelola pusat dengan anggaran yang dikelola daerah. Lampung Timur, dana desa itu kecil sekali, hanya sekitar 70 triliun, Lampung Timur, dan belum Pemda Provinsi Kabupaten. Karena itu harus minimal 50-50 dari 3 ribu triliun itu pusat dan daerah. Gus, tadi yang rela di demo tadi Gus itu bisa disebutkan lagi? Ya, ada yang protes Pak Muhaimin, Mas Anies banyak janjinya, ya kita bukan janji. Yang namanya juga calon yang menyiapkan konsep kepemimpinan yang akan datang harus sebuah perencanaan. Kalau perencanaan itu tidak telat dan dilaksanakan, tuntut saja kami. Banyak-banyak kami diingatkan. Insya Allah seluruh konsep yang kita rencanakan sudah berdasarkan kajian tim ekonomi yang bagus, yang insya Allah layak dilaksanakan.